Berikut ini cara untuk menambahkan jam pada iOS 16 pada iPhone. Nah, untuk itu langsung saja berikut ini caranya. Jam yang seperti ini, nah ini bisa kita hapus. Tekan lama, pilih hapus widget. Jadi kalau untuk menambahkan, kalian bisa tekan lama di tempat yang kosong atau di salah satu ikon aplikasi, pilih edit layar utama, atau di tempat yang kosong, nah seperti ini, kan ada yang namanya ikon plus yang ada di sudut kiri atas itu kalian pilih. Nah, cari yang namanya jam. Yang seperti ini, jam. Jam itu sama banyak ada 4 jam, ada 1 jam analog, yang ini sama juga. Kalian bisa pilih tambahkan widget di sini. Nah, ini bisa kalian tempatkan di layar manapun yang mungkin lebih mudah kalian lihat. Misalnya di sini. Nah, ini kan sudah jadi jam. Untuk menghapusnya ada hapus widget, ada edit layar utama. Jadi seperti itu. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.